Banyak jalan-jalan yang masih perlu sedikit diperbaiki dalam rangka menunjang kelancaran mudik. Mudah-mudahan menjelang 5 hari atau 1 minggu sebelum mudik itu maksimal dilakukan, itu bisa selesai. Setelah beberapa hari yang lalu sudah mengunjungi beberapa titik ya, selain meninjau fasilitas transportasi juga fasilitas infrastruktur. Nah, cukup banyak jalan-jalan yang masih perlu sedikit diperbaiki dalam rangka menunjang kelancaran mudik. Mudah-mudahan menjelang 5 hari atau 1 minggu sebelum mudik itu maksimal dilakukan, itu bisa selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.